Baik, pada ketika ini kita dapat saksikan ada lagi beberapa pemimpin-pemimpin utama negara sudah pun tiba untuk memberi penghormatan terakhir pada jam ini, di mana upacara ini bermula sekitar jam 10 pagi tadi dan sehingga kini pada jam 12 tengah hari. Dan kita baru saksikan pada ketika ini Tun Muhammad Ali Rustam yang merupakan Tuan Yang Terutama Melaka sudah pun tiba untuk memberi penghormatan terakhir sekitar jam 12 tengah hari. Dan juga kelihatan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli turut sama hadir bagi memberikan penghormatan terakhir beliau yang memakai blue suit berdiri di sebelah Tun Ali Rustam. Tun Abdul Taib Mahmud lahir di kampung Sungai Merbau di Miri kepada bapanya Mahmud Abang Yahya dari Mukah, manakala ibunya Wan Hamidah Yaakob berketurunan Melayu yang susah.